Mana ya? Udah siap tuh, Bu ya? Ya seperti biasanya aja. Oh, mantap, mantap. Ntar kasih sambal dulu, Pak. Oh, kasih sambal ya. Jadi apa aja nih lalapan? Oh, itu. Sambalnya apa tuh, Bu? Lalap. Cabai mahal apa mahal? Ibu kasih segitu. Iya, enggak apa-apa. Enggak pakai perhitungan ya? Enggak. Oh, mantap. Taruh sini dulu. Oh, ini kayaknya tempatnya sama kayak tempat tahu gejrot, Ibu ya? Iya. Ya, boleh deh, ditaruh aja. Makannya di mana? Silakan. Nasinya mana nih? Nasinya, ya. Pakai nasi dia kan, Bu? Pakai 26 pakai nasi enggak? Minumnya apa? Mau minum apa, Kang? Mau minum apa, pilih aja. Air putih, air teh. Air putih sama es, Bu, ya kan? Nasinya. Di sini juga macam-macam minumnya. Ada jeruk. Ada es apa, jus, ada pop es. Loh, kok Bapak tahu? Pak siapa namanya? Namanya Pak Gimin. Pak Gimin. Makan asli mana? Asli Kebumen. Oh, Kebumen. Nah. Cuman kecamatan mana? Kecamatan alias Kebumen. Oh, kecamatan? Kejaguan. Desa? Desa Pelarangan. Oh, Pelarangan. Dokor. Duh, makan ini enggak dilarang, guys. Duduk dulu, Kang. Untuk sementara ini Bapak dulu. Enggak, saya udah. Oh iya. Saya udah makan. Akang aja makan. Tuh, udah dibeliin. Bayar lu, bayar, Bos. Berapa, Bu? Itu, Bu, sama teh. Sama dia minumnya. Jadi berapa? Jadi 26. 30 aja udah bayar sama minum tadi dia. Ya. Minum air teh kan? Air apa? Teh apa minumnya? Air putih. Air putih. Cukup 30 minum. Cukup. Cukup. 30 uang pas aja, Bro. Minumnya jangan lupa. Di kampungnya ada entok, Pak? Entok ini kalau di kampung saya memang cukup banyak. Makanya ini ngambilnya dari khas Kebumen. Oh, Kebumen ini? Iya, ngambil entoknya kita kirim bawa. Ya, ini maaf saya bayar dulu, Bu. Ini bayar ke Mbak nih, boleh. Siapa namanya? Cantik. Siapa? Retno, cantik begini dibayar langsung dari dia. Ya. Ya. Oh, permisi. Ayo, silakan makan dulu. Ini, Pak, bebeknya masih. Oh, bebek apa entok? Entok ini. Hah? Ini masih empuk ya. Oh, masih empuk. Masih empuk. Umur berapa entok kira-kira? Umur 2 bulan. Oh, 2 bulan. Iya. Udah gede gini 2 bulan ya? Iya, Pak. Oh, gimana kecilnya? Udah bisa dimakan langsung? Bisa, bisa, ayo, Pak. Silakan. Pakai sambal dong. Seperti ini, Pak. Iya. Kok nambah ntar saya bayarin lagi? Ini sambalnya sambal super ya. Hah? Sambal super. Pada cabai kan mahal sekarang. Iya, tapi ini cukup mahal tapi pedas, lebih hot. Oh, mantap. Makan dulu, makan habis ini. Habisin dulu. Udah berapa lama ini, Bu, tempat di sini? Udah berapa lama? Berjalan 2 bulan. Oh, 2 bulan. Ya sabar ya usaha ya. 2 bulan 4 bulan. Oh, 2 bulan 4 bulan. Jauh benar 2 bulan. Makan dulu, makan. Habisin dong. Dagingnya empuk. Sambal juga lumayan pedas. Lumayan pedas, terus? Ya kan? Hah? Apalagi lalapannya juga masih segar. Hah? Jadi bebeknya ini enggak pernah ditampuk, Pak. Bukan bebek ini entok. Apa entoknya? Enggak pernah apa? Entok benar-benar masih segar. Hah? Kita rebus dengan paling sekitar 2 jam. Oh, 2 jam. Mau tahu dia? Iya. Ngintip dia waktu ngerebus ya? Ngintip-ngintip kok dia tahu? Kebetulan begini, Pak. Ini ngerebusnya di sini, Pak. Oh, ngerebus di sini. Iya. Kita liatin gitu ya. Baunya soalnya wangi ya. Iya. Makan-makan dong, habisin. Karena di sini masih empuk. Udah gitu emang masih segar. Ini masih muda. Oh, masih muda. Masih muda, Pak. Mati muda berarti. Iya. Yeah. Enggak apa-apa, berguna dia kan buat manusia. Iya. Jadi tahu enggak ini kaki kanan apa kaki kiri? Ini kaki kanan, Pak. Tuh. Tadi katanya kiri, kiri gitu ya. Ini kaki kiri. Yang bakal turun dari metro kaki kiri. Ya. Yeah. Keduluan dia kena potong. Makan terus. Makan dulu, Bu, ya kan? Habisin dong, Kang, habisin, ya kan? Ini gurih. Kalau memang dari permisa ini ada yang mau makan di restoran agak kecil ini, namanya restoran Retno Lestari. Retno Lestari? Iya. Oh, tuh Retno-nya tadi. Iya, Bu. Oh, iya, Pak. Betul, betul. Tadi Cakiman namanya? Iya, Cakiman, Pak. Oh, Cakiman namanya. Cakiman, patokannya apa patokannya? Patokan apa? Patokan di sini jalannya jalan apa? Ini jalan apa? Asli. Asli. Patokannya apa sebelah mana? Oh, pertigaan jalan asli. Ya. Oh, dia istrinya Cak Man. Itu Retno itu. Anaknya. Udah punya pacar belum? Dia ditanyain. Ayo makan-makan dong. Kita lihat dulu. Ya, sip. Jadi kalau mamanya ada yang mau minat, langsung aja ke sini. Langsung aja bisa hubungin dengan nomor ini. Iya, ntar itu. Makan dulu dong. Biar ini kan harus makannya tandanya enak lahap, ya enggak? Makan dulu lagi-lagi dong. Nah, semuanya dimakan. Nah. Dagingnya tebel ya, mantap. Dagingnya juga cukup tebal, empuk, gurih dan sehat. Sehat. Iya, Pak. Entok itu. Gak kolesterol gitu ya, alami.
Ini alami pak. Alami semuanya ya. Alami pak. Alami sayur semua. Ini. Sampai ininya kan nih tahu gejrot nih, piring tahu gejrot dari tanah liat kan? Iya. Oke ya. Nah, makan terus. Cekernya makan makan. Apanya? Ceker. Oh ceker ada. Ayam. Oh ceker ayam. Oh. Iya iya. Ceker jengkol. Di sini kita kuningan ini di Jalan Ciganjur Muhammad Sekapu saat ini. RT 010 04 ini. Oh, memang agak komplit. Di sini ada bebek bakar, ada entok bakar. Oh, bedanya bebek sama entok lain ya? Lain. Gede entok. Iya. Harganya gimana? Harganya? Mahalan mana entok sama bebek? Mahalan entok. Kalau bebek berapa? Kalau bebek paling 65. 65. Enggak, ini kesan porsinya. Satu porsinya. Kalau satu porsinya sama. Oh, 26 sama. Di sini kata komplit ada ceker, ada jengkol. Oh, jengkol. Jengkol ada, Pak. Iya. Kita ayam ada juga. Ini di Jalan Ciganjur Muhammad Kalis 1, RT 010 RW 04 ini. Memang semuanya agak komplit. Oh iya, iya betul. Bukan agak komplit, emang komplit. Komplit sekali. Makan dulu. Biar ini enak. Gurunya Maknyus. Maknyus. Pak Bondan ini. Iya. Pak Bondan itu seorang pembina restoran seperti ini. Iya. Dan saya juga pernah diajarin untuk cara pemasaknya. Oh, diajarin pernah masaknya. Pernah. Sama Pak Bondan? Iya, Pak Bondan ini. Oh hebat. Oh Bapak ya. Ininya? Juru masaknya? Tadi juru masaknya Pak. Oh hebat. Sekarang juru makan? Iya. Nah, udah mulai makan. Mari. Iya. Harus dinikmati dulu lagi makan. Bisa habis kan? Sampai habis dong, ya kan? Maknyus. Terus makan dong, terus makan. Makan dulu. Makan dulu, makan. Mantap ya. Di sini juga di Ciganjur ini kita untuk kuliner ini. Kalau pagi kita ada. Pagi ada apa? Soto Betawi. Oh, di sini juga. Daerah sini ada. Oh, bukan di sini, sini tempat sini. Di sini ada nasi uduk. Oh, nasi uduk. Nasi uduk paling nikmat. Oh, iya. Itu nasi uduk Budi Atun. Oh, Budi Atun. Ini juga yang punya. Di sini lokasinya di sini juga. Oh, di sini juga. Iya. Sih. Ini dulu ya, terus. Jadi di sini bukanya agak pagi. Tapi enggak ada untuk istirahat. Oh, enggak ada istirahat. Oh, jadi bukanya sore aja. Nih Retno bukanya sore aja nih. Kalau Retno Lestari ini bukanya agak pagi. Jam berapa? Jam? Dari pagi sekitar jam 8. Sampai malam. Oh, sampai malam. Jam berapa malamnya? Emang tinggalnya di mana Retno? Oh di situ. Oh yang nanamin itu dia? Iya. Oh pantes ya kan? Jadi kalau untuk kesehatan para wanita di sini ada belewah atau belewah madu. Oh ada belewah madu? Ada. Mana belewah madu? Kumpet pak. Mana belewah madu? Ini di sana semuanya. Oh beli bisa? Bisa pak. Sekarang malam bisa? Bisa kita petik kalau ada yang mau beli kita petik langsung. Yang makan laki-laki bukan? Iya mau makan lagi, tambah ganteng pak, tambah ganteng. Ayo, tambah Retno aja makan, Retno makan, saya beliin. Ya mau makan ya, beli madu ntar abis ini. Iya gak apa-apa, mau kan? Oh masa gak mau, katanya kesehatan wanita, ntar saya jadi ini lagi. Cowok emang boleh makan beli madu? Boleh. Oh, yaudah abisin dulu, ntar beli madu lagi, ya kan? Berapa tuh, seporsi berapa beli madu? Sama berapa? Ibu Retno setahun ini. Hah? Berapa seporsi? Seberapa seporsi Retno itu? Seporsi apa? Itu belewah madu. Itu kalau dipetik dulu. Enggak tahu dia belewah madu tadi katanya. Madu itu sekitar 50. Itu berapa kalau satu biji berapa? Satu biji itu dia biasa setengah kilo berarti.